kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radioberitakasih.com. Gini, kita ikuti acara selanjutnya. Sahabat RPK, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sahabat RPK, saya Levi. Berikut ini Anda dapat simak salah satu program terbaik kami, Suara Kasih, bersama Yayasan Sidang Jemaat Kristus. Kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Selamat malam, sahabat-sahabat yang kekasih, sahabat Radio Pelita Kasih di 96,3 FM dan yang menyimak melalui streaming di www.radiopelitakasih.com. Saat ini sahabat masuk ke dalam program Suara Kasih, program yang menyelenggarakan juga kursus secara tertulis, tatap muka ataupun melalui internet. Dan semua kursus ini cuma-cuma bagi sahabat yang ingin belajar Alkitab di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan juga kami selenggarakan kursus bahasa Inggris dengan bacaan Alkitab untuk menolong sahabat bagaimana mengikuti TOEFL tatap muka ada di wilayah Bekasi Timur. Untuk keterangan lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi ke 0815-9222032. Sekali lagi 0815-9222032. Sahabat, kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab 1 Petrus di pasal yang ketiga. Waktu itu kita sudah sampai di ayat 18 dan saya sedang jelaskan bagian di ayat 19. Saya akan lanjutkan sedikit lagi dan saya bacakan terlebih dahulu ayat ini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sahabat-sahabat, kata-kata yang ada di dalam ayat 19 ini, Petrus membuat salah satu ayat yang paling sulit dalam Perjanjian Baru, pastinya paling sulit dalam surat ini. Beberapa penjelasan sudah dikemukakan untuk kata-kata Petrus itu. Ayat 19, singkatnya, Yesus pergi ke dunia orang mati, khususnya kepada orang-orang yang pada zaman Nuh tidak taat dan membuat pernyataan. Yesus menyiarkan pesan. Kata keruso adalah kata kerja umum untuk menyiarkan pesan itu.
hal apakah yang Yesus nyatakan atau siarkan kepada orang mati? Mengapakah dia ingin mengatakan sesuatu kepada orang mati? Kata terakhir di ayat 18, 1 Petrus 1:3 ini baik dalam bahasa Yunani atau terjemahan salah satu Alkitab adalah kata roh dalam huruf kecil. Yesus dihukum mati ketika dia berada dalam alam, dalam batas-batas daging, dan dia dibangkitkan dalam alam roh. Mengapakah Petrus tidak hanya mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan saja? Mengapa dikatakan dibangkitkan menurut roh? Mungkin ada bantuan tertentu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 di mana rasul itu menyinggung kata rumah rohani dan kata korban-korban rohani. Di situ dia nampaknya bermaksud bahwa rumah dan korban-korban itu tidak bersifat materi. Bahwa mereka itu bersifat rohani tidak diragukan lagi, berarti mereka itu menjadi kesukaan Allah dan restu Allah. Tapi kata-kata itu juga non-materi. Rohani bisa berarti non-literal, sebagaimana kata roh dapat berarti non-daging. Penggunaan kata rohani dalam 1 Petrus 2 ayat 5 adalah petunjuk bagi pemahaman Rasul Petrus akan penaklukan maut oleh Yesus. Allah membangkitkan Kristus sesudah dia disalibkan, tetapi Yesus tidak mempertahankan tubuh yang sama yang bersifat daging dalam segala hal sebagaimana sebelum penyalibatnya. Aspek dibangkitkan menurut roh yang bersifat non-materi, non-daging, dibawa ke dalam penggunaan yang mana dalam 1 Petrus 3 ayat 19 ini Rasul Paulus membuat perbedaan antara berada dalam daging atau dalam roh. Kalau kita lihat Kolose 2 ayat 5, tampaknya memungkinkan bagi seseorang untuk hadir dalam roh ketika dia tidak hadir secara harfiah, hadir secara fisik. Secara mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan dalam roh, pemikiran Rasul Petrus beralih. Dia berpindah dari karya pendamaian Kristus, kematiannya bagi segala dosa, dan kebangkitannya, hingga pembenaran orang Kristen di mata dunia yang sedang menindas mereka. Pikiran Rasul Petrus kembali kepada pernyataan Tuhan dan kepada penghakiman yang akan menyertai pernyataannya adalah tema penghakiman yang membawa dia kepada Nuh. Pernah ada waktu lain sewaktu Allah mendatangkan penghakiman universal atas umat manusia. Rasul Petrus ingin para pembacanya mengetahui bahwa penghakiman pada zaman Nuh tidak terjadi tanpa adanya Kristus. Secara rohani, non-materi, ketika Nuh berkhotbah dan memperingatkan orang-orang sejamannya, ketika dia menyiarkan pesan Allah kepada mereka, itu adalah Kristus yang bicara melalui Nuh. Rasul itu bisa saja sudah mengatakan dengan tekanan yang sama bahwa Kristus telah bicara melalui mulut Musa atau Yesaya. Tetapi Nuh adalah relevan karena Allah sudah menghakimi dunia pada zaman Nuh. Pada hari itu, Allah sudah menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, dan menyatakan tujuannya. Allah juga akan
menyatakan diri kepada Rasul Petrus, kepada para pembacanya, dan kepada para penindas mereka dalam penghakiman atas seluruh dunia. Yesus secara rohani bicara melalui Nuh, dan penghakiman datang. Dengan cara yang sama, Yesus secara rohani sedang bicara melalui Rasul Petrus dan saksi-saksi rasuli lainnya. Penghakiman pasti akan mengikuti pemberitaan mereka juga, sahabat-sahabat. Yang masih harus dikatakan adalah bahwa pemahaman atas ayat-ayat ini menggapai jauh ke belakang kepada Agustin, yaitu sekitar abad kelima Masehi, dan dipertahankan oleh sarjana-sarjana cerdas modern. Tindakan Yesus yang pergi dan membuat pernyataan paling baik difahami sebagai bersifat rohani, yaitu pergi secara non-materi. Yesus sudah bicara dalam pribadi juru bicara Allah, Nuh, selama waktu ketika penghakiman Allah sudah dekat dan universal. Ketika Nuh bicara, Yesus bicara. Ketika Petrus bicara, Yesus bicara. Sahabat-sahabat, kita dengarkan pujian terlebih dahulu. Listen to your children pray, Lord, send your spirit in this place. Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Lord, listen to your children praying. Lord, send your spirit in this place. Lord, listen to your children praying. Send us love, send us power, send us grace. Lord, listen to your children praying. Lord, send your spirit in this place. Send your spirit, Lord. Lord, listen to your children praying. Praying, send us love, send us power, send us grace. Send us love, send us power, send us grace. Send us grace. Ya, sahabat-sahabat yang kekasih, sahabat Radio Pelita Kasih di 96,3 FM dan yang menyimak melalui streaming di www.radiopelitakasih.com, sahabat masih mengikuti program Suara Kasih, program yang menyelenggarakan juga kursus secara tertulis, tatap muka ataupun melalui internet. Semua kursus ini cuma-cuma bagi sahabat yang ingin belajar Alkitab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan juga kursus bahasa Inggris dengan materi bacaan Alkitab untuk menolong sahabat bagaimana mengikuti TOEFL. Tatap muka ada di wilayah Bekasi Timur. Untuk keterangan yang berlanjut, sahabat bisa menghubungi kami ke 0815-9222032. Sekali lagi, 0815-9222032. Di bulan April ini juga kami akan selenggarakan seminar. Bagi sahabat yang ingin mengikuti, sahabat bisa menghubungi kami. Sahabat-sahabat, kita lanjutkan pelajaran kita. Sahabat-sahabat, orang-orang yang berada di alam Hades ketika Rasul Petrus menulis, yang dahulu tidak taat adalah orang-orang yang kepada siapa Kristus sudah membuat pernyataan. Ketidaktaatan mereka yang hidup pada zaman Nuh adalah sama dengan ketidaktaatan orang-orang yang menindas umat Kristen di zaman Petrus. Di dalam kedua kasus itu, mereka yang tidak taat akan memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Allah tidak menghancurkan dunia purba sebagai reaksi tanpa rencana terhadap kejahatan orang-orang itu. Sebagaimana Allah menanti
dengan sabar di zaman Nuh. Allah juga menanti dengan sabar di zaman Rasul Petrus. Dalam suratnya yang kedua, Rasul itu akan mengatakan bahwa Allah sabar terhadap kamu karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu di 2 Petrus 3 ayat 9. Kristus sudah berkhotbah kepada generasi Nuh ketika Nuh berkhotbah kepada mereka selagi mereka hidup. Generasi Nuh tidak mempercayai pemberitaan itu. Pada akhirnya Nuh dibenarkan. Orang-orang yang tidak percaya itu dihakimi. Hal yang sama akan terjadi bagi generasi Petrus. Sementara Kristus memperingatkan orang-orang dunia purba melalui kata-kata Nuh, pemberita kebenaran itu, Allah sedang memberi peringatan nyata lainnya. Nuh berkhotbah selama pembuatan bahtera. Seperti juru bicara Kristus, Nuh, Petrus juga memberikan peringatan nyata kepada orang-orang sejamannya. Melalui pemberitaan Petrus dan saksi-saksi rasul lainnya, jemaat terwujud. Sebelumnya rasul itu sudah menyebut jemaat sebagai rumah rohani Allah di pasal 2 ayat 5. Sebagaimana beberapa generasi Nuh diselamatkan sewaktu mereka mencari perlindungan dari kejahatan di sekitar mereka. Begitu juga beberapa generasi Petrus sedang diselamatkan sewaktu mereka menemukan perlindungan di dalam rumah rohani Allah. Orang-orang Kristen yang Petrus sapa juga memiliki bahtera, di mana mereka bisa menemukan tempat berlindung sewaktu penghakiman Allah datang. Kata bahtera yang ada di 1 Petrus 3 ayat 20 untuk para pembaca Petrus adalah sama dengan rumah rohani dan imamat kudus dari pasal 2 ayat 5. Memang benar bahwa jumlah orang Kristen kecil, tetapi ketika Nuh membangun bahtera, di sana hanya ada sedikit, yaitu 8 orang yang dibawa ke tempat yang aman. Seharusnya tidak mengejutkan bahwa beberapa generasi di zaman Petrus akan menemukan keselamatan. Analogi Nuh, bahtera, dan orang-orang jahat dari generasi Nuh sudah bekerja dengan baik hingga titik ini. Namun begitu, sewaktu Petrus menambahkan bahwa 8 orang dari generasi Nuh diselamatkan oleh air bah, kita harus bertindak hati-hati. Teks Yunani diterjemahkan secara lebih harfiah mengatakan mereka diselamatkan melalui air. Itu merupakan pernyataan yang aneh. Orang mungkin mengharapkan teks itu berkata bahwa 8 orang diselamatkan dari air, bukan melalui air. Mereka pasti tidak diselamatkan dengan sarana banjir, bukan? Mungkin maksud Rasul Petrus adalah bahwa 8 orang itu diselamatkan dari penghakiman yang Allah datangkan ke atas generasi zaman mereka melalui air. Kalau itu maksudnya, maka air menyelamatkan mereka. Air membasuh dosa manusia di bumi dan menyelamatkan 8 orang dari penghakiman yang sama yang dialami oleh orang-orang yang tidak taat. Andai kata bukan karena pembasuhan air, maka mereka itu akan menemukan diri mereka terperangkap dalam kejahatan yang mengelilingi mereka. Adalah relevan untuk bertanya, mengapa Rasul Petrus entah bagaimana menyebut air?
ayat berikutnya menjelaskan hal itu. Dia menyebut air karena subjeknya selama ini adalah keselamatan 8 orang dari generasi Nuh. Subjek rasul itu selama ini adalah keselamatan para pembacanya. Orang-orang Kristen yang Rasul Petrus sapa, seperti halnya 8 orang dari zaman Nuh, sudah diselamatkan dari orang-orang sejaman mereka. Yang pertama, sewaktu Allah mendatangkan penghakiman, dan yang kedua, melalui air. Tentu saja, analogi itu tidak dapat diartikan benar secara keseluruhan, tapi kemiripannya cukup memberikan jaminan kepada para pembaca Petrus bahwa ada persamaan antara cara Allah bertindak di masa lalu dan cara Dia sedang bertindak ke atas mereka. Rasul Petrus sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak dapat binasa. Mereka dilahirkan kembali sewaktu mereka dibaptis dalam Kristus. Pembaptisan mereka dalam air sudah menjadi titik awal di mana mereka mengenakan Dia. Galatia 3 ayat 27 mengatakan barang siapa dibaptis dalam Kristus sudah mengenakan Kristus. Jadi menjadi umat-Nya dan berbagi warisan. Keselamatan 8 orang di zaman Nuh adalah paralel dalam beberapa hal dengan keselamatan para pembaca Rasul Petrus ini. Air pada zaman Nuh sudah menyapu bersih kebobrokan di bumi sehingga Nuh dan keluarganya bisa terbebas dari pengaruh generasi mereka. Dalam air baptisan, sahabat-sahabat, para pembaca Rasul Petrus sudah mengalami kuasa darah Yesus yang menghapus dosa mereka. Berdasarkan apa arti baptisan bagi para pembacanya, Rasul Petrus ingin mereka mengerti bahwa orang-orang yang kepada siapa Kristus sudah membuat pernyataan melalui mulut Nuh, seperti halnya diri mereka, sudah diselamatkan melalui air. Juga di ayat 21 adalah satu-satunya tempat di dalam 1 Petrus di mana kata baptisan secara jelas muncul. Tidak ada keraguan tentang pentingnya kata itu di dalam ayat ini. Secara lebih harfiah, itu mengatakan bahwa air adalah sebuah kiasan atau antitupos. Ini hanya kemunculan kedua kata itu dalam Perjanjian Baru. Kemunculan lainnya adalah di Ibrani 9 ayat 24. Subjeknya adalah keselamatan. Ketika air di zaman Nuh menyelamatkan 8 orang dari generasi bobrok di sekeliling mereka, itu adalah tipe atau bayangan tentang baptisan yang sekarang menyelamatkan. Rasul itu menduga bahwa para pembacanya sudah dididik mengenai pentingnya baptisan. Mereka akan sudah mengerti bahwa baptisan itu bukan sekedar tindakan mekanis. Kemanjuran baptisan memancar pertama kali dari kaya Kristus yang mati untuk dosa, yang benar untuk yang tidak benar, supaya Dia membawa kita kepada Allah, seperti yang dikatakan di ayat 18 ini. Kedua, itu memancar dari respon iman para pembacanya. Apa yang jelas adalah baptisan bukan embel-embel keselamatan. Itu bukan respon lahiriah terhadap anugerah batinnya. Sebagaimana Kristus bertindak ketika Dia mati di kayu salib, begitu juga Dia bertindak ketika orang dibaptis dan menghapus dosa. Baptisan adalah tindakan manusia, tetapi itu juga tindakan ilahi.
orang percaya yang menyesali dosanya diselamatkan ketika dia dibaptis. Di Roma 6 ayat 3-4 itu mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sahabat-sahabat, di awal-awal abad agama Kristen, tidak ada orang yang akan sudah memahami keberadaan dalam Kristus tanpa baptisan itu. Ada yang mengatakan dan mengumpulkan teks-teks dari abad kedua yang menunjukkan bahwa berbagai segmen yang luas dari jemaat pada periode itu memahami baptisan sebagai pengampunan dosa. Itu adalah doktrin yang bertahan dengan baik selepas masa perjanjian baru. Orang ini menulis kebulatan dan semangat berbagai pernyataan dari awal abad kedua tentang baptisan, mengandung dugaan tentang hubungan langsung antara baptisan dan pengampunan dosa dari hari-hari awal jemaat. Baptisan adalah waktu ketika manusia secara efektif dipanggil kepada hidup yang kekal. Sahabat-sahabat, kita mendengarkan pujian terlebih dahulu. Jam di studio kami menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia bagian barat. Tok, kemol malah bengong-bengong kau. Ah, habisin dulu tuh makanannya. Ah, kau lupa kau. Kan kita mau ajak bapak mama ke apa ya namanya? Gimana? Itu loh, ke Hollywood, Israel dan sekitarnya. Lah, macam mana pula kau? Holyland kali maksud kau? Nah, pas ini. Baru aja ku dengar di RPKFM, sekarang kita bisa ke Holyland cuma dengan hepek 2.150 US dollar. All in. Malah ada juga yang 1.750 dollar. Ah, yang benar. Banget benar. 12 hari di Mesir, Israel, Yordania. Tapi jangan dong hepeng. Belum ada uangnya. Kerja makanya. Tenang ya. Untuk pembayaran bisa dicicil kok. Bayaran juga bisa pakai rupiah. Oh ya? Ya, oh. Ini program dari HMT Tour and Travel. Sudah terbukti itu. HMT Tour and Travel peraih penghargaan dari pemerintah Israel dan rekor muri yang sudah memberangkatkan lebih dari 9.000 orang ke Holy Land. Kau teleponlah HMT. Ini nomornya ya. 021-451-6866. Ingat ya, 021-451-6866. Wah, oke kalau begini. Makasih bang. Makasih. Eh, mau kemana kau? Ini makanan belum dibayar. Itu, woi. Holy Land, ya HMT lah. Yeah.
Ya, sahabat-sahabat yang kekasih, sahabat Radio Pelita Kasih di 96,3 FM dan yang menyimak melalui streaming di www.radiopelitakasih.com, sahabat masih mengikuti program Suara Kasih, program yang menyelenggarakan juga kursus secara tertulis, tatap muka ataupun melalui internet. Semua kursus ini cuma-cuma bagi sahabat yang ingin belajar Alkitab dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan juga kursus bahasa Inggris dengan bacaan Alkitab untuk menolong sahabat bagaimana mengikuti TOEFL tatap muka ada di wilayah Bekasi Timur. Keterangan lebih lanjut sahabat bisa hubungi ke 0815-922-2032, sekali lagi 0815-922-2032. Dan di bulan April ini kami akan selenggarakan seminar Alkitab, sahabat bisa mengikutinya dengan hubungi kami. Sahabat-sahabat, kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi perkataan orang yang mengumpulkan teks tadi juga mengatakan baptisan adalah waktu ketika manusia secara efektif dipanggil kepada hidup yang kekal. Itu adalah ritus peralihan dari dunia kepada jemaat sebagai kelahiran kembali dari dunia kegelapan yang jahat sekarang ini ke dalam kerajaan kasih anak Allah. Itu adalah tindakan pengakuan di depan umum yang secara efektif memisahkan orang Kristen dari dunia dan menetapkan dia di dalam jemaat. Kutipan itu kan bisa dilipat gandakan. Banyak sarjana Alkitab yang tidak memiliki hubungan dengan jemaat-jemaat Kristus menunjukkan bahwa di dalam perjanjian baru dan jemaat mula-mula, baptisan, perubahan hidup, dan pengampunan dosa terjalin tidak terpisahkan. Petrus membuat jelas hal itu sewaktu dia menulis, "Baptisan yang sekarang menyelamatkan kamu," katanya. Sewaktu Petrus menulis, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus," di Galatia 3 ayat 27. Implikasinya jelasnya adalah bahwa mereka yang belum dibaptis ke dalam Kristus belum mengenakan dia. Sama terlihatnya adalah bahwa hanya mereka yang telah mengenakan Kristus yang berpartisipasi dalam warisan Kristen. Petrus menjelaskan, siapa saja yang menganggap pentingnya baptisan terletak pada ritus lahiriahnya dengan sendirinya, dia telah salah memahami ajaran perjanjian baru. Di dalam kata-kata seseorang, baptisan bukan sekedar tindakan pembersihan tubuh, tapi penyerahan moral manusia seutuhnya kepada Allah yang diungkapkan dalam Kristus. Baptisan juga bukan sekedar tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Sunat sebaliknya adalah tindakan lahiriah yang hanya berfungsi sebagai tanda perjanjian. Allah tidak bertindak ketika seorang anak berumur 8 hari disunat. Sebelum sunat, anak Yahudi sudah terhitung di antara umat Allah berdasarkan kelahirannya. Ketika orang percaya memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah dengan cara dibaptiskan, Allah bertindak karena Kristus telah mati bagi dosa. Dia bertindak karena Yesus Kristus telah dinyatakan sebagai pemenang melalui kebangkitannya. Sewaktu orang dibaptis dalam Kristus, dia menjadi bagian dari umat Allah berdasarkan kelahiran barunya. Baptisan adalah permohonan kepada pembayaran yang Yesus lakukan di atas kayu salib untuk hati nurani yang baik. Kata hati nurani bagi Rasul Petrus bukan berarti hal yang sama dalam ungkapan modern, sahabat-sahabat. Kata hati nurani ini bukan suara kecil tertentu dalam batin. Sebaliknya, itu adalah perasaan seseorang yang berdiri di hadapan Allah dan sesamanya. Karena orang sudah dibaptis, maka hati nuraninya yang baik adalah pengetahuan yang dibagi antara dirinya, Allah, dan rekan-rekannya.
itu memberi dia keyakinan dan jaminan bahwa dia berdiri sebagai salah seorang umat milik Allah. Pewaris warisan yang akan diungkapkan pada penampakannya. Kata hati nurani di dunia Rasul Petrus memiliki dimensi sosial yang jauh lebih berat daripada yang dimiliki orang-orang zaman ini. Perlu diperhatikan bahwa Rasul Petrus memahami baptisan sebagai pembasuhan tubuh, signifikansinya punya kaitan dengan pembasuhan. Analoginya itu rusak jika kita memahami baptisan sebagai hal yang di luar pembenaman ini. Sahabat-sahabat, selain itu Rasul Petrus mengatakan bahwa baptisan adalah permohonan pada sisi orang yang akan dibaptis untuk minta hati nurani yang baik. Implikasinya adalah bahwa orang yang sedang dibaptis adalah cukup dewasa sehingga dia dapat membuat permohonan untuk dirinya sendiri. Petrus memahami baptisan sebagai pembenaman calon yang cukup dewasa untuk mengenali kondisinya yang sesat dan yang dengan demikian dapat memohon untuk hati nurani yang baik. Sahabat-sahabat, tidak ada kitab perjanjian lama yang lebih sering dikutip dalam perjanjian baru selain kitab Mazmur. Dan tidak ada Mazmur yang lebih sering dikutip selain Mazmur 110. Dan tidak ada bagian dari Mazmur 110 yang lebih sering dikutip selain di Mazmur 110 ayat 1 yang mengatakan, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Rasul Petrus ingin para pembacanya mengetahui bahwa Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah dia naik ke surga, Yesus Kristus memiliki dimensi sejarah. Dia adalah seorang laki-laki lahir dari seorang perawan, dibesarkan di Nazaret, seorang pengkhotbah dan nabi. Secara nyata Yesus sudah menyembuhkan orang buta secara mukjizat, memberi makan 5.000 orang dan berubah wujud di hadapan 3 muridnya. Di bawah Pontius Pilatus dan atas desakan orang-orang Yahudi, yaitu umatnya sendiri, bangsa Romawi menyalibkan dia. Pada hari ketiga, dia dibangkitkan oleh kuasa Allah. Sahabat-sahabat, yang penting bagi iman Kristen adalah bahwa berbagai peristiwa ini dan yang lainnya terjadi secara nyata. Tapi itu belum semuanya. Sekedar rasa ingin tahu yang aneh tidak bisa memadai untuk mengalami Kristus, sahabat-sahabat. Yesus sekarang memerintah. Dia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepada dia. Rasul Petrus tertarik lebih daripada siapa Yesus sebenarnya sebagai manusia. Dia juga tertarik siapa dia sebagai anak Allah. Kata duduk di sebelah kanan memiliki simbolisme sendiri, sahabat-sahabat. Tangan kanan menunjukkan sekaligus kedekatan dan kuasa. Tidak ada harapan untuk mencoba memahami semua yang terlibat dalam hubungan antara Bapa dan anak. Mereka adalah satu. Tapi pada saat yang sama, Allah Bapa berada di atas tahta dan Yesus berada di tangan kanannya. Petrus tidak berurusan dengan seluk-beluk doktrin Trinitas. Kepeduliannya adalah mengakui dan meneguhkan bahwa Yesus memiliki hubungan seperti itu dengan Allah, sehingga itu harus jangan dibandingkan dengan ciptaan lain apa saja. Segala kuasa dan kekuatan, baik malaikat atau duniawi, di bawah perintahnya. Selanjutnya, dia memerintah atas umatnya. Dia peduli terhadap mereka, mendisiplinkan dan membimbing mereka. Dia adalah raja mereka yang baik hati.
kita dengarkan pujian terlebih dahulu sama-sama. RPK Saya Edo Rusyanto dari Jaringan Aksi Keselamatan Jalan atau Jarak Aman. Berkendara cerdas itu ada dua hal, secara teknikal dan secara non-teknis. Secara teknikal berarti dia mampu menjaga ritme kendaraannya tetap stabil, seimbang, dengan jarak aman yang cukup memadai. Terutama dalam hal ini secara teknis 3 menit jarak aman, 2-3 menit. Sementara secara non-teknikal, dia kita harapkan tetap fokus dan waspada. Orang yang fokus dan waspada itu termasuk pengendara cerdas. Kenapa? Fokus dan waspada adalah bekal untuk tetap konsentrasi. Jujur saja, mayoritas kecelakaan bukan kenapa-kenapa, tetapi ada karena konsentrasi yang terganggu. Dampak dari konsentrasi terganggu bisa seperti lengah, kemudian dia bisa juga dipicu oleh ngantuk, sakit. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi berkendara cerdas itu poinnya adalah tidak menjadi pelaku kecelakaan dan tidak menjadi korban kecelakaan. Itu poinnya. Anda baru saja mendengarkan info RPK. Info RPK hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. 1. Sahabat-sahabat yang kekasih, sahabat masih mengikuti program Suara Kasih yang disiarkan melalui Radio Pelita Kasih di 96,3 FM dan streaming di www.radiopelitakasih.com. Kita lanjutkan pelajaran kita sedikit lagi, sahabat-sahabat, dan kita lihat sekarang penerapan di dalam hidup kita yang ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ini. Sahabat-sahabat, ada orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam dunia kebencian, kekerasan, kutukan, dan kemarahan. Orang tidak yakin apakah akan membenci mereka atau mengasihani mereka. Mari kita bedakan cara hidup itu dengan kata-kata Petrus ini. Di 1 Petrus 3 ayat 8-9 ini mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sahabat-sahabat, adalah penting bahwa kita memperhatikan apa yang Rasul Petrus tidak katakan, kehidupan dalam kebaikan dan kepenuhannya bukanlah hasil dari beberapa banyak kekayaan yang orang simpan. Itu bukan hasil dari seberapa kuat orang itu. Kehidupan yang baik bukanlah ukuran tentang seberapa banyak orang dapat diperintah oleh orang yang kuat. Kehidupan yang memuaskan baik tidak datang dengan cara itu, dengan mengenal Yesus, sahabat-sahabat.
banyak dari umatnya telah belajar cara untuk hidup. Orang Kristen merindukan sukacita surgawi, tetapi Yesus membuat jelas bahwa kerajaannya, kerajaan surga, sudah dimulai dalam sejarah manusia bagi mereka yang mau memeluk Dia. Ada sesuatu yang belum direalisasikan, tetapi dalam Kristus, kerajaan surga ada di antara kita. Orang Kristen tidak harus menunggu sampai kedatangan Tuhan untuk menikmati kerajaan itu. Sahabat bisa lihat kitab Lukas pasal 17 di ayat yang 20 bagian B dan ayat 21. Kalau saya bacakan ini seperti ini bunyinya. Lukas 17 ayat 20 bagian B itu mengatakan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Berada di dalam Kristus tidak hanya tentang dunia yang akan datang, sahabat-sahabat. Allah sudah memberikan umatnya kunci kepada kehidupan di zaman ini. Rumus Rasul Petrus dimulai dengan cukup sederhana. Pertama, ingat untuk bersikap baik. Kebaikan adalah kasih kepada hal-hal kecil. Itu bisa berupa melempar senyuman, menahan pintu tetap terbuka, membantu orang-orang belajar, mungkin itu wanita tua, belajar membaca, mengepel lantai, mendengarkan masalah orang lain, memegang tangan. Kebaikan melibatkan kesopanan dan sikap hormat. Sebagian besar dari kita tidak bisa bermurah hati, bijaksana dan sopan bila ada yang melihat kita mengungkapkan diri kita yang sebenarnya di saat-saat tidak sadar. Kebaikan bukanlah ketaatan kepada perintah yang kadang-kadang. Kebaikan dibangun ke dalam tenunan kehidupan, karena kebaikan tidak pernah berakhir, sahabat-sahabat. Sewaktu Rasul Petrus ingin merangkum kehidupan dan karya Yesus, dia menggunakan kata-kata yang mengungkapkan kebaikan sederhana Tuhan. Di Kisah 10 ayat 38 bagian B mengatakan, Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Di dalam Injil Markus, seorang kusta datang kepada Yesus berlutut dan memohon, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, lalu ia menjamah orang itu dan menyembuhkan orang itu. Di Markus pasal 1 ayat 44:1. Apapun yang mungkin dikatakan terhadap kuasa mujizat Yesus itu, sewaktu dia menyembuhkan penderita kusta itu merupakan perbuatan kebaikan yang sederhana. Kedua, cara untuk menikmati kerajaan sorga adalah dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, sahabat-sahabat. Dia melanjutkan pokok pikiran itu, 1 Petrus 3:9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sahabat-sahabat, sejauh orang Kristen hidup dengan aturan ini, mereka tidak perlu menunggu kerajaan Allah. Kerajaan itu ada di antara mereka. Sebelumnya, dalam suratnya, Rasul Petrus sudah mengacukan penderitaan Kristus seperti ini. 1 Petrus 2:23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sahabat-sahabat, Yesus memberikan teladan. Tuhan dihujat dan dicaci maki,
tapi dia tidak pernah membalas jahat dengan jahat. Sebaliknya dia membalas dengan kebaikan. Sebab-sebab salah satu aturan paling mendasar umat manusia adalah hukum pembalasan. Perjanjian lama menyatakan itu sebagai mata ganti mata. Dalam kerajaan Allah, manusia hidup dengan aturan yang berbeda. Aturan yang mengatakan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Rasul Petrus tidak sedang membahas undang-undang nasional atau undang-undang negara. Dia sedang bicara kepada para pendengarnya sebagai individu. Jangan biarkan dendam menelan saudara, kata Rasul Petrus. Rasul itu tidak menggunakan ungkapan kerajaan Allah. Sebaliknya, dia bicara tentang kehidupan. Kehidupan adalah kerajaan Allah. Tidak ada orang yang akan memiliki hidup jika dia balas dendam, menguasai keinginannya. Orang-orang Kristen yang Petrus sapa tahu apa artinya menderita bagi Kristus. Mereka punya kekuatan untuk membalas dendam terhadap beberapa hal dari apa yang mereka telah derita. Banyak orang berbaring di tempat tidur mereka pada malam hari dengan menyusui ketidakadilan. Mereka sudah membayangkan apa yang akan mereka lakukan tentang hal itu. Bagaimana mereka akan membalas dendam? Pikiran dalam alam seperti itu sangat jauh dari kerajaan Allah, sahabat-sahabat. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di minggu yang datang. Sekali lagi, bagi sahabat yang ingin belajar bersama kami, sahabat bisa hubungi kami ke 0815-9222032. Sekali lagi, 0815-9222032. Selamat malam, sampai minggu yang datang. Salam dari semuanya, Sidang Jemaat Kristus. Kami senantiasa mendoakan sahabat-sahabat.